Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu topi, salam jedor dari CBA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CBA Sodor kawan. Halo kawan, apa kabarmu? Semoga hari-harimu baik-baik saja, semoga rezekimu tetap lancar, sehat selalu, panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Oke kawan, di video kali ini saya akan mengetes FPS atau kecepatan pelurunya itu sampai berapa. Dan yang senapan yang kita tes FPS yaitu ada F-Acron Semi CNC yang pakai Dural seri 7 dan juga F-Acron Semi CNC yang pakai Dural seri 6. Mantap sekali. Oke kawan, ini oke, ini kita perlihatkan barangnya kawan. Oke, ini dia senapannya yang udah kita tes. Nanti kita tes pakai peluru Barakuda Match dan juga Hercules. Nah, karena beratnya ini, kalau yang Barakuda ini 10,65. Nah, ini dia beratnya. Kalau yang ini Hercules agak berat, 13,6. Jadi untuk big game itu cocoknya pakai Hercules ini kawan. Ini dia senapannya, mantap sekali. Oke, kita tes FPS dan juga nanti kita memperlihatkan pengiriman barang di hari Senin ini di CVA Sodor, begitu kawan. Mantap sekali. Oke, kita pertama awal-awal kita tes yang F-Acron ya, semi CNC ini dulu. Oke, kita pertama pakai tes Barakuda Match. Nah, ini setelan slow. Nah, belum full. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1008 kawan, ini setelan slow. Slow banget ini kawan. Nah, mantap sekali. Oke, tes lagi. 1011 kawan, mantap. Oke, kita coba puter lagi. Oke, kita tambah powernya. Seribu tiga belas. Tambahin lagi coba powernya. 2. Ini tangan saya yang gak kuat. Oke, coba kita tes. 3. Oke, 1010. Coba kita pakai ganti Hercules. 959. Nah, kalau Hercules agak berat. Kita coba putar agak kendor dikit powernya. Oke. Okay. 948. Oke, okay, kawan. Kita putar biar agak keras lagi. 3. Ini mungkin kalau pakai Mizumi, ditambah Mizumi kawan. Wah, cocok ini. Oke, okay, 956. Ini belum full ya. Tangan saya juga kuat muter ini. Oke. Okay. Coba lagi. 957. Memang Hercules agak berat. Oke, yang F-Acron rata-rata di atas 1000 kalau pakai Barakuda. Kalau pakai Hercules dianya agak berat Hercules, jadi 950 tuh. Jadi untuk peluru Hercules itu spesialnya buat big game kawan. Mantap. Kita tes yang F-Acron yang Dural seri 7. Kita
tes yang Dural seri 7 pakai peluru BM. Ini kita coba setelan slow. Suaranya 1013. Barakuda kawan. Barakuda. Oke, 999. Kita tambahin powernya. Oke. 990. Nah, ini pakai Barakuda. Oke. Okay. 991. Mantap. Oh, ini udah mau anginnya mau habis. Oke, kita ganti pakai Barakuda. Hercules, sorry, Barakuda. Ini kalau diganti Mizumi kawan, dijamin oke lagi nih. Oke. Hercules 922. Mantap. Oke, lagi. Oke, 919. Oke, itu Hercules. Oke, kita agak kendorin. Sembilan ratus sembilan belas masih optimal di angka 900. Di untuk senapan ini buat long range enak banget ini kawan. Oke, 920. Oke, 913. Oke kawan, kita akhiri sudah video pengetesan FPS antara F-Acron dan F-Acron semua. F-Acron semi CNC pakai Dural seri 6 dan juga F-Acron semi CNC Dural seri 7. Oke kawan, ini udah selesai tes FPS dari F-Acron semi CNC Dural seri 6 dan juga F-Acron semi CNC Dural seri 7. Tadi yang terlihat mencolok itu yang seri 6. Nah, ini kayaknya cocok banget ini pakai Big Game buat berburu babi. Ini cocok banget yang pakai Dural seri 6. Kalau yang ini kayaknya udah setelan dari tim produksi buat jarak long range 90-100 meter. Oke, yang ini mantap sekali. Kalau yang ini khusus Big Game ini, wah mantap ini, long range pun enak, mantap sekali. Oke, untuk harganya masih sama harga yang seri 6. Ini harganya promo 2.700.000 plus bonusnya, bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Promo setnya masih sama 3 juta, promo full setnya 3.800.000 rupiah. Mantap sekali. Oke, terus yang F-Acron seri 7 ini harganya masih sama 2.800.000 rupiah, bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Promo setnya 3.100.000, promo full set 3.900.000 rupiah kawan. Oke, kita lanjut di video pengiriman di CVS Order, kita lihatkan ya kawan, udah kita tes FPS nya disimak terus, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ingat senapan angin, ingat CVS Order. Oke kawan.
kawan-kawan, setelah kita tadi tes FPS FEKRON semi sensi, dua-duanya semi sensi, yang satu pakai Dural seri 7 dan yang satu pakai Dural seri 6. Sekarang kita review kiriman hari ini di hari Senin tanggal 9 Januari 2023. Senapan apa sajakah yang kita luncurkan kali ini yang udah dipesan sama pelanggan? Yang pertama ini ada Bos Yanto yang ada di Kabupaten Bandar Lampung, langsung pesan FEKRON semi sensi yang pakai Dural seri 7. Nah, seperti ini kawan. Ini dia pesennya sama pompa dan juga tambah tripod. Nah, bukan bipod tapi tripod, dan juga tambah peluru Hercules 2 kaleng, dan juga udah ada dapat spare part dan juga STKS dari CVA Sodor, dan juga kalender 2023 dari CVA Sodor. Mantap sekali. Nah, seperti ini kawan, tas yang kita berikan adalah tas yang untuk pompa. Ya, seperti ini, yang muat dengan pompa dan juga muat dengan tele. Mantap sekali kan kawan. Ini dia Bos Yanto yang ada di Kabupaten Bandar Lampung, bayarnya udah transfer lunas. Nah, udah lunas ya kawan. Nah, seperti ini, mantap sekali. Oke, yang FEKRON semi sensi pakai Dural seri 7, harganya tetap Rp2.800.000. Oke, terima kasih buat Bos Yanto, semoga rezekimu dilancarkan terus, panjang umur, sehat selalu. Terima kasih. Oke, terus selanjutnya ini ada Bos Muhammad Agus Wijaya yang ada di Kabupaten Jayapura. Oke, mantap sekali, Papua. Pesennya juga sama FEKRON semi sensi yang pakai Dural seri 7. Mantap sekali. Nah, seperti ini loh kawan, setelah kita setel perdam itu kita kasih letter kayak gini, dan juga magazine udah kita setel. Nah, jadi di CVA Sodor semua sudah kita setel. Jadi yang putih-putih ini jangan dihapus kawan. Ini letter dari perdam, tinggal dipaskan saja tanpa perlu menyetel kembali kawan. Ini pesennya senapan plus bonus saja. Nah, dan juga perdamnya itu perdam besar, perdam mode 38, perdam senyap merek Uki Ultimate. Nah, ini ada letternya putih, ini letter dari perdam udah kita setel ya kawan. Mantap sekali. Oke, udah kita setel semua. Magazine, perdam, tes akrasinya kita setel semuanya kawan. Meskipun kita pakai harga murah, tapi kualitasnya kita tidak murahan, dan juga barangnya terjamin. Tinggal tes akurasinya sampai sana. Mantap sekali. Oke, terima kasih buat Bos Muhammad Agus Wijaya yang ada di Kota Jayapura. Mantap sekali kawan. Oke, ini untuk ongkir Papua kawan. Ini ongkirnya cukup lumayan. Ini ongkir COD ke Papua ini Rp550.000. Itu yang buat ada di Kota Papua Jayapura. Mantap sekali. Terus juga kita kasih ini, ada tulisan cocoknya pakai Hercules. Nah, ini pokoknya udah kita setting semuanya kawan, tinggal pakai. Meskipun kita pakai harga murah, tapi udah kita setel semuanya. Tidak kalah dengan yang harga mahal, perdam belum disetel, magazine belum disetel, nyetel lagi, aduh kasihan. Belilah di CVA Sodor, meskipun harganya murah, tapi pelanggan kita utamakan, tinggal ngetes saja. Mantap, lanjut kawan. Oke, ini ada Bos Bulianto yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Mantap sekali. Ini pesannya yang FEKRON semi sensi yang pakai Dural seri 6. Mantap sekali. Nah, ini loh, ada letter perdamnya. Mantap sekali. Ini Bos Bulianto beli pompa Agian 6000 PSI. Mantap sekali. Ini harganya cuma Rp800.000. Nah, ini loh, kita kasih tas yang muat dengan pompa. Nah, tasnya ada saku 3 dan juga di sini muat dengan pompanya. Pokoknya meskipun harga murah, tapi kita tidak meribetkan pelanggan. Kita jamin di CVA Sodor pelanggan semua puas pokoknya kawan. Begitu, karena pelanggan adalah raja. Begitu kawan, meskipun kita kasih harga murah, tapi kualitasnya bukan main-main. Oke, selanjutnya ini ada Kejeluk Magazine OD25 yang pakai popper klasik Sono. Mantap sekali. Ini Kejeluk OD Club OD25. Mantap sekali kawan. Ini ada Bos Muhammad Jamroni yang ada di Kabupaten Pati. Nah, ini Pati, tetangga kita sendiri. Ini harganya Rp2.500.000. Nah, ini cocoknya pakai Barracuda Match. Mantap sekali. Ini Kejeluk Magazine, kita kasih bonus tas. Mantap sekali kawan. Oke, terima kasih buat Bos
Bos Muhammad Jamroni yang ada di Kabupaten Pati. Semoga rezekimu dilancarkan terus, Bos. Amin. Oke, lanjut lagi. Ini ada gejluk OD22 Sanaji. Nah, ini ori Sanaji. Kita buka. Nah, ini. Sudah kita tes akurasi, kita kembali ke lagi. Ini pesanan dari Bos Dedi Haryansyah yang ada di Kabupaten Ogan Komiring Ulu Selatan, Sumatera Selatan ini. Mantap sekali. Oke, ini pesannya gejluk Sanaji OD22, harganya Rp1.850.000. Mantap sekali ini, Bos. Bos Dedi Haryansyah, terima kasih. Cocoknya pakai Hercules, Bos, senapannya. Mantap sekali ini. COD bayarnya, kawan. Bisa COD, syaratnya gampang sekali, tinggal foto KTP saja di CV order. Tak permudah kawan-kawan, tanpa perlu DP. Mantap sekali. Kalau gak berani foto KTP, dikenakan DP minimal Rp100.000. Oke, lanjut lagi nih, gejluk Sanaji juga. Ini OD22 juga, Bos Yohanes Supardi yang ada di Kabupaten Ketapang. Ini pesannya gejluk Sanaji juga OD22, harganya Rp1.850.000. Untuk ongkirnya ke Ketapang COD ini Rp330.000, kawan. Mantap sekali gejluk OD22 Sanaji. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Predator Long Barrel Kompas. Nah, ini dia yang pakai popor lipat, Predator Long Barrel Kompas. Mantap sekali. Ini juga pesennya sama pompa. Nah, ini loh, kita kasih tas pompa lagi, kawan. Mantap kan? Oke, ini pesanan dari Bos Abdul Basir yang ada di Kabupaten Takalar. Ini perdam udah kita setting juga ya, Pak Bos. Terus tali sadang, magazin udah kita setel semua. Mantap sekali Predator Long Barrel yang harganya Rp4.100.000 yang udah free ongkir. Terus kalau tambah pompa, tambah dikit, ini tambah ongkirnya Rp100.000. Mantap sekali. Oke, terima kasih buat Bos Abdul Basir. Kita lanjut lagi, kawan. Ini ada Meroder OD38. Mantap sekali ini pesanan dari Bos Nur Aminatul Jannah yang ada di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Mantap sekali ini, udah dua kali ambil di CVA Sodor ini loh, kawan. Nah, terbukti bahwa pelanggan di CVA Sodor pasti beli lagi, numan kawan. Nah, begitu pokoknya. Oke, mantap sekali. Dulu juga belinya Meroder OD38, sekarang dianya ambil lagi. Terima kasih buat Bos Nur Aminatul Jannah, semoga rezekimu dilancarkan terus, sehat selalu, panjang umur. Oke, lanjut lagi. Ini ada F-Ekron lagi. Mantap sekali F-Ekron semi CNC yang pakai Dural seri 6. Ini pesanan dari Bos Jimmy Junaidi yang ada di Kabupaten Sijunjung. Mantap sekali. Nah, ini udah lulus tes, udah kita setel semuanya, Pak Bos. Magazin perdam udah kita setel semuanya, tinggal packing saja. Mantap sekali, tinggal kita lap-lap biar kinclong sampai sana, tidak ada guris-gurisan luka. Mantap sekali. Oke, lanjut lagi. Ini terima kasih buat Bos Jimmy Junaidi. Lanjut lagi, ini ada Bos Ferry Arianto. Ini juga udah beberapa kali ambil di CBA Sodor. Mantap sekali. Ini udah 5 kalian ambil di CBA Sodor. Terbukti kan, kawan, pasti numan di CBA Sodor, pasti beli lagi. Mantap sekali. Ini dulu juga belinya Moser OD38 Magazin, sekarang dia ambil lagi Moser OD38 Magazin. Harganya sama kayak Meroder, Rp1.900.000. Meskipun ongkirnya lumayan, ini Bos Ferry Arianto ada di Kabupaten Malinau. Ini ongkirnya lumayan, ini Rp530.000 COD, tapi dianya udah terjamin senapan dari CVA Sodor, akurasinya mantap sekali, Mas, gitu. Jadi dianya ambil lagi, kawan. Mantap sekali, terima kasih buat Bos Ferry Arianto. Semoga rezekinya dilancarkan terus, panjang umur, sehat selalu. Mantap sekali. Oke, kita lanjut. Ini yang terbaru ada Predator Rinjani. Mantap sekali ini pesanan dari Bos Asbudi yang ada di Konawe Selatan. Mantap sekali ini pesannya yang warna biru. Mantap sekali ini udah disetel magazin, perdam udah kita setel semuanya, Pak Bos. Mantap sekali. Nah, lauk belinya senapan sama
bonus saja kita kasih yang tas jaring kawan ya, mantap. Oke, kita lanjut lagi, ini ada FX-Tron lagi. Mantap sekali, ini pesanan bos Marietti Virginia Lumakeki. Oke, di Kabupaten Talaut. Ini dia yang pesannya Efekron semi sensi pakai Dural seri 6. Mantap sekali ini, yang harga 27. Oke Pak Bos, ini pelurunya pakai peluru IS yang kayak kanon. Mantap sekali, perdam udah kita setel, magazine udah kita setel, bonusnya udah lengkap, siap kirim bos. Mantap. Terus ini yang beli dua ini Pak Bos. Nah Bos Muhammad Jumali, ini yang satu mana Mas? Ini oh di setel telenya. Nah belinya dua, Bos Muhammad Jumali beli dua Predator Rinjani warna hitam sama warna merah, itu pesen pakai teleskop. Nah minta di setel sama teleskop, meskipun telenya pakai Basnel, kita setel dari sini bisa kawan. Nah nanti kita kasih letternya, yang satu warna merah, yang satu warna hitam. Ini sekaligus beli dua meskipun pelanggan baru, ini Bos Muhammad Jumali yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Mantap sekali Riau, mantap ini tuh, totalnya Rp9.250.000 ini pakai COD. Mantap sekali. Oke pakai beli mimis juga kawan. Oke terima kasih buat Bos Muhammad Jumaili yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Riau, semoga rezekimu dilancarkan terus Pak Bos, terima kasih. Oke kita lanjut, ini ada Meroder. Nah Meroder lagi, Meroder dari pesanan Bos Irwan yang ada di Kabupaten Bogor Jawa Barat. Ini pakai ya chamber orange yang kemarin tinggal satu itu kawan. Mantap sekali, perdam udah disetel, magazine udah disetel Bos Irwan, mantap pokoknya senapannya. Oke kawan, ini udah kita review pengiriman di hari Senin ini, alhamdulillah ada 20 lebih. Nah ini yang siap dites-tes lagi ada di situ, ada 20 lebih pengiriman di hari Senin ini kawan. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah memesan CBA Sodor, meskipun lewat saya atau lewat yang admin-admin lainnya, kita ucapkan terima kasih banyak, semoga rezeki kawan-kawan di panjangkan umurnya, rezekinya lancar, sehat selalu kawan. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Salam satu laras, salam satu hobi. Ingat senapan angin, ingat CBA Sodor. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CBA Sodor.